Kalau logo yang jelas nanti mulai besok produk pusat yang terkait dengan peringatan satu abad ini akan sudah menggunakan logo satu abad ini. Jadi sudah kita pakai. Masyarai, ora ono kang mulian, tampo paseduluran. Jangan lupa like, komen, dan share ke grup saudara semuanya. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bermanfaat untuk saudara semuanya. Hanya satu, Busan Madiun! Laser! Unjer Madiun! Laser! SAP! Jaya! SAP! Jaya! Persaudaraan setia hati berhati, hanya selaku Ketua Dewan Pusat beserta anggota Dewan Pusat yang hadir, yang saya hormati jajaran pengurus pusat yang hadir pada sore hari ini, yang saya hormati saudara kami baik dari tim humas maupun yang saya banggakan yaitu pemenang lomba logo dan monumen. Bahwa saya terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semuanya, khususnya juara 1, 2, 3 baik lomba logo maupun monumen atas partisipasinya, dan alhamdulillah panjenengan dinyatakan sebagai pemenang untuk juara 1, 2, 3. Memang sebenarnya banyak logo itu kalau tidak salah yang masuk ada 108, kemudian untuk monumen yang masuk ada 9. Namun panjenengan bertiga masing-masing untuk ditetapkan sebagai juara 1, 2, 3. Hasil daripada desain panjenengan, mohon maaf, itu harus disempurnakan oleh pusat, termasuk logo ya. Itu nanti akan disempurnakan oleh pusat, sehingga dari yang telah dihasilkan ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Karena panjenengan sudah menyerahkan sepenuhnya, maka itu menjadi hak daripada organisasi untuk menyempurnakan. Yeah. Yang pertama nanti juga disempurnakan, yang kedua juga nanti disempurnakan. Yeah. Terutama yang kedua ini, kemarin penilaian dari tim juri itu bunganya kualik madhep ning isor. Nah itu nanti akan dibalik menghadap ke atas, kemudian mungkin yang lain akan disempurnakan. Intinya itu, termasuk untuk desain monumen juga demikian, meskipun nanti yang kita pakai sebagai patokan adalah yang juara satu, namun itu pun juga nanti akan kita sempurnakan dalam prakteknya. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan di sini, saya mohon izin pada Ketua Dewan Pusat untuk monumen, kalau logo yang jelas nanti mulai besok produk pusat yang terkait dengan peringatan satu abad ini akan sudah menggunakan logo satu abad ini. Jadi sudah kita pakai nanti. Kemudian untuk monumen mungkin dalam waktu dekat 1-2 hari ini akan kita mulai
pembangunannya. Namun dalam hal ini pemenang juara satu untuk lomba monumen ini punya kewajiban, ya, punya kewajiban apa itu mengawal pembangunan monumen sampai dengan finishing. Jadi nanti sebagai konsultannya, kurang piye nanti Mbak Alvinda ini, karena Mbak Alvinda ini adalah sarjana arsitek, sehingga kurang bagaimana nanti Mbak Alvinda ini sebagai konsultannya. Dan untuk ini, untuk pembangunan kami melibatkan dari tim teknis dan tim ibarnya seni. Untuk itu kami mohon izin kepada Ketua Dewan Pusat, kami menunjuk yaitu tim pro-nya adalah Sekretaris Umum Pusat Mas Tono Suharyanto, kemudian bendahara proyeknya Bendahara Umum Pusat itu Mas Sudirman, kemudian pelaksana teknisnya itu Mas Sukaryono, Karyono Bungu, Mas Karyono Bungu. Kemudian tim seninya kami menunjuk Mas Suyetno, Suyetno BA, nanti dibantu oleh namanya saya lupa, yaitu yang membuat lambang dari arah selatan menuju ke makam Pilang Bangu, namanya siapa itu? Yeah, itu dia tanpa menggunakan sketsa, tapi dia langsung melukis di situ tanpa ngeblat, tanpa membuat lukisan, dan hasilnya cukup baik. Itu nanti yang kami libatkan, karena secara teknis otomatis monumen ini harus mempunyai kekuatan dan bisa bertahan sampai jangka waktu yang lama. Ini. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sampaikan salam saya pada tim saudara masing-masing. Mudah-mudahan sedikit uang pembinaan yang mungkin nilainya tidak seberapa ini dapat menjadikan motivasi bagi panjenengan khususnya dan bagi saudara-saudara kita yang lain. Dan insya Allah bulan Maret nanti akan diumumkan untuk sayembara lomba yang lain, antara lain yaitu lomba cipta lagu, kemudian lagu wajib dan lagu himne, kemudian mungkin ada bela diri praktis, nanti akan kita adakan rapat timnya bulan Maret yang akan datang. Demikian, terima kasih. Selanjutnya mohon pada Ketua Dewan Pusat untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus pengarahan agar apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat bagi keluarga besar di Sehatrati. Amin. Demikian, sebelum kami akhiri, mari kita selalu bersemboyan. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula persaudaraan Sehatrati tetap kekal abadi jaya selama-lamanya.